Saya akan berikan dulu ke dokter, akan ditangani. Tolong ya, Mbak. Sebelumnya Ibu mengisi saja dulu informasi sama kayaknya ya. Tolong ya, diselamatkan, kasihan. Baik, Bu. Suster, ini kebetulan ada korban anjing tabrak lari dan tolong langsung ditindak oleh dokter ya. Dan ini datanya juga. Iya. Dok, ini ada anjing yang tadi ketabrak. Coba datanya. Langsung diisi aja. Langsung dikurang letakkan ya. Ibu Revina dengan korban anjing ketabrak bisa langsung menemui dokter karena operasi sudah selesai. Gimana ya? Suster, ini pemilik dari anjingnya. Tidak terlalu panik, tapi memang pendarahannya aja yang bikin panik ya. Ini juga cuma ada fraktur keringan aja pada tulang belakang, dan lukanya juga sudah ditangani, ini sudah ditutup lukanya. Nggak akan bahaya kan jadinya, cuma beberapa jam ke depan dia akan tidur terus kayak lemas karena dikasih obat bius tadi lumayan. Nggak ada bahaya apa-apa, cuma ya memang butuh waktu istirahat aja, jangan sampai dia apa ya terlalu banyak kegiatan. Nah, ini saya cantumin obat-obatnya, nanti dikasih intensif aja sama sekalian sudah ada takaran sama waktu ya. Tapi ini bisa langsung sembuh dok, berapa lama? Mungkin sekitar 5-7 minggu dia udah bisa, cuma ya itu tadi jangan jadi kecapean dan makannya harus dijaga. Tapi sudah sih dia udah boleh pulang. Tapi dia jangan sama saya dok. Lo bukan anjing yang berani. Iya, saya takut najis. Apa najis? Ini saya mau ke majelis taklim. Saya kan mau ke majelis taklim. Oh iya, gitu ya. Bisa, saya nggak bisa najis di rumah. Saya kan nggak bisa. Oke, aduh gimana ya? Saya ada saran sih. Rumah sakit ini kan kerjasama dengan asosiasi pecinta anjing. Mereka tuh suka nampung anjing yang hilang atau sakit, kayak ketabrak gitu ya. Nanti jangan sama saya. Iya, nanti saya coba hubungi, soalnya mereka juga bisa cari orang untuk adopsi kayak gitu. Kasihan jalan. Iya, kasihan. Ya udah, saya hubungi. Sus, tolong panggilin Lulu dong. Oh ya, baik. Ibu tolong teleponin ketua asosiasi pecinta anjing. Oh, Buasti. Buasti ya. Soalnya ini dia nggak bisa adopsi karena muslim. Oh iya. Ya udah, makasih ya. Iya, selamat siang dengan Ibu Asti. Ini saya Lulu Bu dari klinik Heja.
hewan Jatinangor. Oh iya, kenapa mbak? Jadi begini, barusan itu ada anjing tabrak bur dan tabrak lari dan dibawa sama Ibu Revina untuk ditindak oleh dokter. Saat ini sudah selesai operasi dan ternyata Ibu Revina ini bukan pemiliknya, Bu. Jadi tadi ada miskomunikasi gitu sih dengan beliau. Dokter mengajukan anjing ini untuk ditampung ke ibu. Boleh sih anjingnya itu masih dalam perawatan atau gimana? Soalnya kalau masih dalam perawatan, saya saranin itu buat dirawat dulu sampai pulih di tempat Anda di klinik. Baru kalau setelah selesai perawatan bisa diajukan ke sini lalu dilanjutkan administrasinya. Iya Bu, jadi kebetulan saja baru selesai dioperasi Bu. Jadi tentu masih dalam tahap pemulihan. Saya tunggu aja ya kabarnya. Kalau misalnya benar-benar udah pulih, langsung aja bawa ke sini nggak apa-apa. Nanti langsung diurusin administrasinya dan saya langsung carikan untuk adopsinya atau hanya ditampung di sini juga bisa. Oke Bu, iya baik. Nanti tinggal saya informasikan lagi kan, ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Oke baik Ibu, jadi untuk kedepannya intinya biar klinik kita yang menangani. Iya, syukur. Ibu nggak usah khawatir lagi, dia juga penanganannya untuk berlanjut biar dia sembuh. Ibu udah bisa langsung pulang, cuma tinggal urus administrasi aja di tengah sama di situ. Udah kalau mau pisah sama Bu Buke juga ya, maaf bisa. Ya dok, saya takut lagi. Oh, iya, gak apa-apa. Ya. Saya juga bakal.